Good guys, kembali lagi bersama saya Abi dan kali ini aku main Minecraft lagi ya. Oke, aku mau buat kolam renang ya. Jadi langsung aja ini. Oke, kalau ini udah mau sore ya, guys. Jadi aku set time apa itu set time waktu dulu ya. Oke, bentar, guys. Oke, aku mau buat ulang daya di samping berubah ya. Oke. Pertama-tama yang harus kalian lakukan, kalian tinggal tebak aja bagian rumah kalian. Buset. Bentar, guys. Ada kesalahan ini, guys. Oke. Kayaknya enggak cocok di sini. Nggak cocok di sini. Oke, di sini aja, guys. Oke, pertama-tama kalian nggak gali, terserah kalian lah. Aku berapa ini, guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, guys. 6. Oke, gali lagi. Oke, 6 kali berapa ini? Aku nggak tahu, jadi langsung aja, guys. Ya, apa mau berapa luasnya? Yang penting dijadiin kolam renang ya. Oke. Bentar, guys. Aku skip dulu. Akhirnya sudah jadi, tapi belum ada itu ya, guys. Akhirnya setelah 1000 tahun, akhirnya aku ketemu sama ini blok ini ya, si lantern, guys. Jadi ya, apa itu maksudnya itu aku cari si lantern, guys. Nah, gini, guys. Supaya tambah terang kalau ada di air, guys. Nah, akhirnya setelah 1000 tahun mencari, akhirnya ketemu juga ya kan. Oke, kita tutupi pakai block of quartz semua jadi. Duh, gimana ya, guys? Ininya diganti di sini aja nih. Si lanternnya.
Bentar guys, ini aku lanjutin dulu soalnya ini mau tak kasih block of quartz guys. Nah ini ini ya kali. Oke guys, akhirnya sudah jadi juga ya ini. Tinggal kasih air dan perosotan guys. Kita kasih ini guys, water guys, air. Nah tinggal kalian kasih air. Caranya sangat mudah, kalian kasih air di pinggir-pinggirnya ini guys. Nah ini dijamin langsung penuh guys. Nah ini langsung penuh ini. Nah, tinggal kalian kasih ini block of supaya lebih berwarna seperti taman gitu, karena dah kalian itu kasih block warna itu guys, merah, nah red concrete sama tangga guys. Leader ladder. Dari. Oke, sampai ini kalian taruh 3 ya. Oke, jaraknya itu 3, guys. Ya gini. Nah, terus kalian 2 kasih red concrete ini 2 blok ke atas, guys. Terus terus kalian kasih ini, guys. Stairs dari quartz. Nah ini untuk perosotannya guys, terlebih menyenangkan ya guys ya. Ini kok gini guys. Nah gini guys, nah gini gak apa-apa lah ya. Aku tutupin pakai blok ini dulu guys, quartz. Oke. Nah gini guys, udah jadi ini guys. Oke, ini kolam renangnya sangat cantik bukan guys? Sangat cantik bukan? Oke guys, sekian dari tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba guys. Bye bye.